Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa wala. Alhamdulillah dapat kita bertemu, berkumpul di alam maya untuk kita terus mendalami dan mentadabur ayat Quran dalam kelas tafsir. Satu hari satu ayat, kelas tafsir Al-Imam. Satu hari satu ayat je. Kenapa? Supaya kita mudah faham Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa kelas tafsir di Masjid Surah, di apa, di radio, di TV, di YouTube ni banyak dah. Kan? Maaf ya. Baik. Saya rasa kelas tafsir macam saya sebut tadi, di Masjid Surah, di TV, radio, macam-macam ni banyak sangat dah. Jadinya Al-Imam nak memudahkan, menambahkan lagi kita ni perencah untuk memahami tafsir. Jadi kita buat kelas tafsir satu hari satu ayat, sebab Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Al-Imam bukan sekadar kelas mengaji. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bertalaki dalam seumur hidup baginda SAW sebanyak 24 kali. Nabi SAW bertalaki dalam seumur hidup baginda sebanyak 24 kali. Tak ada pentinglah. Dan benda tu penting, kalau tak penting Nabi tak buat. Ya, sebab pentinglah Nabi buat, dan Nabi apa, Nabi anjurkan dan Nabi sebut apa, khairukum man ta'alama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarnya. Nah, hari ini kita mana satu? Kita belajar ke tidak Al-Quran ataupun kita mengajar ataupun tidak? Kalau kita belajar, dah tentulah kita punya bacaan baik. Kalau kita dah belajar dengan sempurna, dah tentulah kita punya bacaan adalah baik. Ya, dari segi makhrajnya, dari segi wasal ibtidaknya, dari segi apa, sebutan hurufnya, kan, begitu. Kalau belum, maknanya kita tak layak mengajarlah. Jadi kita belum lagi menjadi yang terbaik. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, ya, Nabi dah kata tadi, khairukum man ta'alama al-Quran, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarnya. Jadi cubalah, siapa yang belum baik tu perbaiki lagi. Masih ada masa lagi, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terus kita punya tafsir kita untuk ayat yang ke-90. Maaf ya. Saya rasa macam ada semut pula dekat mata ni. Baik. Kita sampai pada hari ni ayat yang ke-90. Dia ayat yang ke-90 surah Al-Baqarah. Kita baca sama-sama. Al-Syaitanirrajim. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadin. فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Sadaqallahu al-Azim. Ini surah Al-Baqarah ayat yang ke-90. Baik. بِسْتَمَشْتَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ. Bermaksud orang Yahudi ni bila diorang mengatakan apa tu, Al-Quran itu bukanlah daripada Allah, diorang mengatakan Taurat yang menyebut tentang Nabi Muhammad tu bukanlah Nabi Muhammad yang ada ni, tapi Nabi yang lain, kan. Jadi dan diorang apa, diorang apa tu, dikatakan diorang apa, gunakan ayat apa tu, ayat Taurat itu untuk membeli dunia daripada orang Ansar, daripada orang Aus dan Khazraj, dan daripada orang Arab. Bila diorang kata diorang ni ulama pandai tentang kitab, orang yang masa tu, orang Arab masih tidak ada agama waktu itu, kan, ada agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, tapi diorang dah terselewing, menyebabkan diorang merasakan agama yang diorang ada ni macam tak ada, diorang sembah berhala, kan. Jadi orang Yahudi mengecam lah, kenapa sembah berhala, kan. So orang Arab apa tu, dia rasa kagum dengan orang Yahudi, diorang pun ikut orang Yahudi, diorang bagi sumbangan pada orang Yahudi, begitu. Macam kita lah, kita sayang pada seseorang, kita rasa kagum pada seseorang, macam pada ulama, ustaz sebagainya, pada guru, cikgu, kan, kita kan bagilah, kan, bagi lauk, kan, bagi something lah, kita bagi buah ke apa benda lah, duit ke, masa, tenaga kita, kita bagi pada dia. Jadi Yahudi ni waktu hidup di Madinah dan hidup di negara Arab, orang Arab pandang tinggi pada orang Yahudi sebab orang Yahudi ada kitab. Macam kita lah, kita ada ilmu, kan, di keliling kita ni tak ada ilmu, orang akan pandang tinggi pada kita, sama juga dengan orang Yahudi. Bila orang Arab pandang tinggi pada orang Yahudi meninggi diri. Dia rasa diri dia orang ni apa tu lebih daripada orang lain dan memandang rendah pada orang Arab. Bisamashtaraw bihi anfusahum. Bila dia rasa tinggi dan orang Arab ikut apa yang dia orang cakap, kan, dia mengatakan ada yang akan datang Nabi di akhir zaman. Bila datangnya Rasulullah SAW kepada orang Yahudi di Madinah, orang Yahudi menolak. Kan? Dia menolak. Kenapa? Demi kepentingan dunia dia. Sebab pada orang Yahudi, bila dia orang ikut Nabi, maknanya dia orang punya pengaruh hilang. Bila kita ni dia bercakap, orang dengar. Bila kita bercakap, orang dengar, kan, tiba-tiba datang orang lain yang lebih berkarisma daripada kita, yang nampak lebih
matang daripada kita, nampak lebih powerful daripada kita, kita ikut dia. Selama ni orang duk ikut kita, jangan orang tengok, eh, dia pun ikut orang lain, tak payahlah ikut dia lagi. Kan, tak payah ikut kita lagi, dia pun ikut orang yang kita ikut tu. Hilanglah kita punya pengaruh. Ha, begitulah orang Yahudi merasakan, eh, kalau kita orang ikut Nabi, habislah. Demi dunia, demi pengaruh, demi apa harta, demi kesenangan tu, dia buang Nabi. Tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Yeah. Jadi, kata Allah, bi'sama ishtarabi. Buruk sekeji-keji, seburuk-buruknya. Bi'sama, sekeji-keji, seburuk-buruknya. Ishtarabihi. Apa yang mereka jual, jual akhirat dengan dunia. Ya. Yeah. Diorang gadai Taurat tu, demi dunia. Ya. Yeah. Anfusahum, diri mereka, ayakfuru bima anzalallah. Dengan diorang mengingkari, mendustakan apa yang Allah turunkan dalam Taurat. Taurat menyebut akan datang Nabi di akhir zaman bernama Muhammad. Begitu juga dalam Injil. Orang Yahudi tahu. Tapi bila, macam tadi kita sebut, bila hilang pengaruh, biar. Kan? Jadi Yahudi ni dia sanggup buang Taurat, buang Injil, buang Al-Quran. Janji dia orang punya powerful tu masih ada. Dia orang punya pengaruh, dia orang punya kuasa, dia orang punya apa tu, punya nama kekal di bibir dan di dalam hati orang Arab. Baik. Baghyan ayyunazzilallah. Baghyan ni maknanya dia orang hasad. Dia benci, dia rasa hasad, rasa dengki. Kan? Kenapa? Ayyunazzilallah min fadli ala man yasha' min ibadi. Bila Allah lantik orang lain iaitu Nabi Muhammad berbanding orang Yahudi. Sebab Yahudi merasakan, mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman daripada Yahudi. Kan? Tapi rupanya tidak, rupanya daripada bangsa lain, daripada bangsa Arab. Kan? Nah, tu perangai Yahudi. Jadi dia orang rasa dengki, iri hati. Kan? Baik. Kemudian faba'u bighadabi ala ghadab, maksudnya bila Yahudi ni apa tu dia lawan perintah Allah, buang Taurat, buang Injil, buang Al-Quran, faba'u bighadabi ala ghadab, layaklah mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Baik. Apa tu maksud ghadab ni, faba'u ni, ba'u ni maknanya istaujabu ataupun bermaksud istahaqqu ataupun istaqarru. Istajabu maknanya mereka ni diwajiblah mereka ni diazab. Istahaku berhak, layak mereka ni diazab. Ba'u bermaksud istahaku, maknanya mereka ni memang layak. Istajabu maknanya perlu diazab orang Yahudi ni. Kan? Dan juga bermaksud istakaru. Istakaru maksudnya, waba'u bermaksud istakaru. Maksudnya adalah orang Yahudi nak kekal diazab. Kan, baik. Kenapa Allah sebut bighadabin ala ghadab? Marah dengan marah, murka dengan murka. Kan, bi ghadab dengan murka, kemurkaan ala ghadab. Murka dan murka, pertama ulama mengatakan sebab pertamanya orang Yahudi dapat Taurat, diorang buang Taurat, diorang buang, dan apa itu ghadab yang pertama. Ghadab yang kedua, diorang buang Al-Quran. Diorang dah ada Taurat, diorang buang. Kemudian dapat Al-Quran, diorang buang juga. Sebelum tu dapat Injil, diorang buang juga. Nampak? Kan, kita contohlah kita apa, isteri kita mengajuk. Kan, kita kata jomlah jalan dengan saya. Kan, kita jalanlah. Ibu anak-anak ni bagi dekat rumah mak jaga-jaga, kita membawa berjalan. Dia tak nak. Kan, sepatutnya kadang-kadang sebab setengah orang dia suka berjalan dengan suami berdua. Yalah, dan mungkin dah lama kahwin. So, dia rasa nak suka spend masa dengan suami tu. Kan, bukannya 2-3 hari sekejap. Yalah, berjalan sekejap. Dia bagi hilang merajuk sebagainya. Dia tak nak. Kan, dia tarik muka. Kan, tu peluang pertama tu, peluang spend masa dengan suami, dengan isteri sebagainya. Kan, kedua suami kata, jomlah pergi umrah. Ni lagi besar lagi lah. Tak nak juga. Kadang-kadang kita marah. Terasa ke tak? Ha, sama juga. Kan, Allah dah bagi Taurat, diorang tak nak. Diorang tolak Taurat tu. Dan Allah bagi Injil, tolak juga. Tak nak juga. Allah bagi Al-Quran yang terakhir. Last choice. Tak nak juga. Ha, jadi, berhaklah. Macam Allah sebut, فَبَعُوا بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ. Istahaku, mereka layak, berhak. Istaujabu juga bermaksud mereka ni wajib dimurkakan. Oleh Allah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apa tu yang seterusnya, walil kafirin adzabun muhin. Walil kafirin adzabun muhin. Apa maksudnya? Maksudnya di apa, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, ya yushrul mutakabbiru yaumal qiyamah amthal dzab fi suwari rijal. Ya, akan dikumpulkan orang yang sombong di padang mahsyar nanti, yaumal qiyamah amthal dzab. Seperti amthal, seperti dzab ni macam semut. Macam semut. Ya, fi suwari rijal. Dia macam kecil macam semut. Kecil macam semut yang sedia ada ni, tapi rupa-rupa manusia. Ini hadis Nabi. Yaksyahum adzul min kulli makan. Yaksyahum dilutupi adzul, kehinaan min kulli makan, daripada semua sudut, daripada semua keadaan, daripada semua tempat.
yang yusaqun ila sijin fi jahannam, dua akan diteret ke dalam penjara dalam neraka jahannam, yusamma baulus ataupun baulas, namanya baulus ataupun baulas, kan baik. Ta'luhum nar, ya ta'luhum nar anyar, mana mereka ni dibakar dari daripada apa segala api, kan, yasqawna min usarah al-nar, minuman diorang ni adalah muntahan daripada ahli neraka, ya, tinan khibat, kan, maknanya memang tuan-tuan dan perempuan, siapa sini sanggup ludah jidat balik, tak ada seorang. Orang yang cerdik, orang waras, orang yang matang, orang yang ada akal, dia takkan buat. Ludah jilat balik, takkan. Kecuali kalau dia diletakkan apa, senapang ataupun parang kat leher lah. Nampak? Ini, apa itu ludah. Ini kan pula, na'uzubillah, muntah. Siapa nak jilat balik? Allahu Akbar, takkan. Kecuali muntah paus, tu lain cerita lah. Muntah paus tu, kan, kan benda tu kan boleh jadi minyak minyak wangi. Itu harga berjuta. Itu lain cerita. Tapi kalau muntah sendiri, muntah orang siapa nak? Muntah paus lain cerita, tapi muntah orang siapa nak? Tak ada orang. Muntah sendiri pun tak nak. Ini kan pula dijadikan sebagai minuman. Allahu Akbar. Inna'uzubillah min dhalik. Kan baik. Dan tuan-tuan dan perempuan, kenapa Allah sebutkan, maaf, Rasulullah sebutkan orang yang sombong tu akan dibangkitkan di padang mahsyar dan dimasukkan ke dalam neraka dan dikecikkan dia punya tu. Sedangkan macam kita tahu, orang ada neraka ni, kan, macam hadis dalam hadis lain Nabi kata, dia punya gigi tu sebesar gunung Uhud. Ahli neraka nanti apa tu, nanti di apa hari kiamat nanti, gigi dia sebesar sebatang gigi akan dibesarkan sebesar gunung Uhud, supaya semua badan tu akan dirasakan sakit bila dia bakar, na'uzubillah. Tapi kenapa orang yang sombong ni dia lain pula? Dia dikecilkan sebesar semut tapi rupa-rupa manusia. Sebab tuan-tuan dan perempuan, siapa sini yang apa tu jalan kaki, setiap kali jalan kaki, bawa kereta, bawa basikal, bawa motor, dia akan pastikan semut ada ke tidak atas jalan. Tak ada, orang tak peduli. Orang langgar je, orang pijak je. Orang langgar, apa, orang gelik je. Sama juga macam di padang mahsyar nanti, dia apa, di hari akhirat nanti, di neraka nanti, sebab kat dunia dia sombong, dia meninggi dikit daripada orang lain, dia merasakan orang lain rendah daripada dia. So, dekat akhirat nanti, Allah kecilkan dia. Dan dia ni dipijak-pijak oleh ahli neraka. Macam hari ni, kita dengan semut, mana? Jarang-jaranglah kita tengok perhati semut ada ke tidak atas lantai. Lebih-lebih lagi kalau kita buat kereta lagi, kita tak peduli. Lagi buat highway, lane kanan lagi, kita tak peduli. Semua ada ke tidak, tak pernah terfikir pun kat kita. Agak-agak aku lalu kat highway ni ada tak semut. Tak fikir, kita fikir gajah ke ataupun binatang lain. Ya, ataupun orang yang kurang akal, pergi buat slow kat duduk kat lane kanan. Itu ya. Tapi kalau semut, kita tak fikir. Nampak? Semut. Kenapa pada kita benda tu? Alah, tak ada benda lah. Ya. Walahum azabun muhim, mereka mendapat apa tu azab yang menghinakan. Jadi Yahudi ni dia sombong diri dengan Nabi SAW, kan? Sebab orang merasakan Taurat dah mencukupi, jadi Allah hina dia orang dengan kecikkan orang-orang sombong di pada mahsyar nanti sebesar semut dipijak-pijak oleh semua orang. Baik. Itu tuan-tuan puan-puan, itulah sekadar apa sedikit apa tu, dan maaf sebelum tu, baulus ataupun baulas, dia mengatakan asalnya daripada kalimah iblis. Kenapa iblis? Iblis ni bermaksud orang yang kecewa, orang yang putus asa. Putus asa daripada rahmat Allah. Kita dekat dunia, kalau kita susah sebagainya, kita masih mengharap rahmat Allah, kan? Tapi iblis dia tidak mengharapkan. Jadi orang yang sombong di padang mahsyar nanti, masih bila masuk ke neraka Allah, kan, akan dimasukkan ke apa neraka baul apa penjara namanya baulus ataupun baulas. Jadi diorang ni, orang yang sombong ni, dia akan merasakan kecewa dengan rahmat Allah. Jadi kalau kecewa dengan rahmat Allah, habis, tak ada apalah. Baik. Jadi tuan-tuan perempuan, itulah sekadar sebuah sedikit apa kita punya perkongsian untuk hari ini. Kuliah tafsir satu hari satu ayat. Ya, sebab al-imam bukan sekadar kelas mengaji. Ya, baik. So sebelum kita tutup, kita baca balik ayat tadi, ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-90. Ya, baik. Al-Syaitanur Rajim. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيمٌ صدق الله العظيم. InsyaAllah, jumpa lagi pada malam esok untuk ayat yang ke-91 bagi kuliah tafsir. Satu hari, satu ayat. Ya ampun, maaf. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.